Proses pembuatan SKCK. SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang dulu lebih dikenal dengan nama Surat Keterangan Kelakuan Baik atau SKKB, merupakan surat yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia melalui kepolisian dari tingkat Polres, Polda, dan Mabes Polri, yang berisikan tentang catatan seseorang yang terdapat dalam data kepolisian. SKCK diperlukan untuk berbagai urusan kelengkapan syarat administratif, mulai dari pelengkap persyaratan administrasi untuk mengikuti penerimaan pegawai negeri sipil atau CPNS, melamar pekerjaan, pendaftaran sekolah keluar atau dalam negeri, pencalonan diri sebagai pejabat, dan lain sebagainya. Tahapan pembuatan SKCK adalah sebagai berikut. Pemohon melengkapi berkas-berkas berupa fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar. Pemohon memasukkan berkas ke loket 1. Selanjutnya, petugas pada loket 1 memberikan form pengisian berupa daftar pertanyaan surat keterangan catatan kepolisian, kartu TIK, formulir sidik jari. Selanjutnya, pemohon diarahkan untuk melakukan pengisian di meja yang telah disiapkan. Selanjutnya, pemohon melakukan pengambilan sidik jari dan pengisian form rekomendasi catatan kriminal di loket 2. Setelah dilakukan pengambilan sidik jari dan registrasi catatan kriminal oleh petugas, maka petugas mengarahkan pemohon ke loket 3 untuk memasukkan semua berkas kelengkapan dan form pengisian. Pada loket 3, berkas kembali diperiksa oleh petugas. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka akan diproses oleh petugas. Jika berkas pemohon belum lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Berkas yang dinyatakan sudah lengkap oleh petugas kemudian diproses dan diregistrasi, serta dilakukan pengambilan foto pemohon. Setelah proses penerbitan dan registrasi SKCK, selanjutnya penyerahan SKCK yang sudah jadi di loket 4. Dalam pembuatan SKCK, dikenakan biaya sebesar Rp30.000 sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan bukan pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Demikian alur proses pembuatan SKCK Satuan Intelkam Polres Manokwari.